Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di video kali ini aku akan ajak kalian untuk melihat salah satu tempat wisata kuliner yang ada di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Namanya adalah Pinka. Di kalangan warga Tulungagung, nama Pinka sudah sangat populer, apalagi di kalangan muda-mudinya. Pinka seakan sudah menjadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi bersama pasangan. Nah, ini dia yang namanya Pinka, teman-teman. Pinka adalah istilah untuk pusat kuliner yang ada di Tulungagung. Pinka merupakan singkatan dari pinggiran kali, karena memang lokasinya berada di pinggir Kali Ngerowo. Namun, meskipun berada di pinggir Kali Ngerowo, tempat wisata kuliner ini banyak menjadi jujukan masyarakat. Sebenarnya para pedagang panganan ini sudah memulai usaha mereka sejak 2009 lalu loh teman-teman. Para pedagang tersebut merupakan pedagang di alun-alun Tulungagung yang terkena relokasi ke Pujasera Pasar Ngemplak. Dipilihnya tempat ini karena memang lokasinya cukup strategis. Pinka Lembu Peteng saat ini semakin semarak dengan adanya tambahan pedestrian dari pemerintah pusat pada tahun 2017 lalu. Tidak hanya itu saja teman-teman, pemerintah daerah setempat juga melengkapi tempat ini dengan beberapa spot untuk swap foto dan kini sudah menjadi magnet bagi masyarakat. Mereka mengabadikan keberadaan mereka dan mengunggahnya dalam media sosial dengan sebutan Pinka Lembu Peteng. Oh iya teman-teman, jumlah pedagang di tempat ini dari yang besar sampai yang kecil, baik yang terdata maupun tidak, ada sekitar 100 orang teman-teman. Banyaknya warga yang berjualan di sini membuat perekonomian mereka cukup meningkat. Awalnya Pinka ini hanya berisi pedagang kaki lima saja teman-teman. Kebanyakan mereka menyediakan menu sederhana seperti warung kopi, nasi goreng, sate ayam, hingga jajanan tradisional. Namun saat ini, Pinka mulai diramaikan oleh pedagang yang memiliki konsep kafe dengan sasaran anak muda dan pekerja kantoran. Karenanya, saat malam minggu, lokasi ini sering macet. Namun karena kita datangnya masih sore, suasana yang terlihat masih belum ramai ya teman-teman, karena Pinka memang baru buka selepas waktu maghrib. Kabarnya, Pinka setempat akan terus mengembangkan kawasan ini. Bahkan ke depan bakal ditambah fasilitas MCK dan musola serta area parkir di sisi barat sungai. Diharapkan dengan penambahan fasilitas tersebut bisa menambah kenyamanan bagi pengunjung. Upaya lain yang dilakukan oleh Pemkab dan DPRD setempat adalah dengan melakukan lobi pada Kementerian Pekerjaan Umum untuk menambah fasilitas perahu-perahuan dan bendung gerak serta berbagai macam sarana untuk menghidupkan Kali Ngerowo dengan aneka permainan yang bisa menarik minat pengunjung. Nah, agar kalian tidak penasaran bagaimana suasana Pinka pada malam hari, aku juga coba datang lagi ke tempat ini pada malam hari, teman-teman. Oh iya, selain ramai menjadi perbincangan warganet, Pinka kini juga sudah menjadi lokasi tujuan wisata bagi warga dari luar kabupaten. Kondisi ini karena akses jalan menuju Pinka sangat mudah dijangkau. Apalagi terletak di pinggir jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek.
Lokasi dengan pemandangan lampu yang mengarah ke sungai bisa menjadi referensi wisata keluarga. Apalagi saat ini banyak pelapak yang menyewakan permainan anak-anak, mulai dari pemancingan ikan, kereta mini, hingga odong-odong. Sekedar tambahan informasi saja ya teman-teman. Konon sekitar tahun 70-an, tempat ini selalu menjadi langganan banjir. Kemudian pada tahun 90-an mulai jarang terjadi banjir lagi. Karena merupakan daerah pinggiran, tempat ini juga jarang dilalui orang. Namun seiring berjalannya waktu, ada beberapa warga yang mulai tinggal di kawasan ini dan menyebut tempat ini sebagai Kuto Anyar atau Kota Baru. Siapa sangka jika akhirnya tempat ini benar-benar kini telah menjadi Kelurahan Kuto Anyar. Oke, sampai di sini ya teman-teman, jalan-jalan aku ke lokasi wisata kuliner Pingka Lembu Beteng. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi kalian saat berkunjung ke Kabupaten Tulungagung. Sehingga kalian tidak perlu lagi bingung mencari tempat wisata kuliner, khususnya pada malam hari. Oke, kita jumpa lagi di video aku selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.